muslimin muslimat, pemuda, amirah, anak-anak, cucu-cucu yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari yang mulia ini dapat kita bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini merupakan pertemuan anak beranak untuk merapatkan silaturahim di kalangan kita. Kalau ada sedikit pertelikahan sebelum-sebelum ini, kita bermaaf-maafanlah. Kerana ini merupakan perkara yang perlu kita buat supaya ikatan silaturahim ini akan membantu kita untuk kita meneruskan apa saja agenda program yang akan kita laksanakan selepas ini. Tanpa bantuan daripada semua Islam bersaudara, teruskan kekalkan persaudaraan kita ini, dan kita harap kita berada di bawah satu payung, payung yang memperjuangkan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Saya mengajak semua hadirin hadirat yang hadir untuk meninggikan Islam. Jangan kita ada sok wasangka, jangan ada rasa hasad dengki, jangan ada di kalangan kita khianat, jangan ada di kalangan kita rasa kendam. Buangkanlah jauh-jauh perkara yang tidak baik ini supaya Allah campurkan nur dalam hati-hati kita supaya kita dapat tautkan silaturahim ini. Apa yang kita akan persembahkan kepada Allah ialah kesatuan Islam. Muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian, saya mengambil kesempatan merakamkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang ada maupun yang berada di luar, sama ada yang berada di perantau, yang balik memberi undi, memberi sokongan patuh kepada Parti Islam Malaysia PAS. Saya bagi pihak PAS merakamkan jutaan terima kasih kepada muslimin muslimat yang memberi sokongan padu ini. Alhamdulillah, saya sungguh terharu dengan keputusan kita. Kita merasa bahawa kita tidak ada harapan untuk memenangi pilihan raya ini, tapi alhamdulillah atas niat ikhlas, atas perjuangan nak menegakkan syiar Allah di atas muka bumi ini, lebih-lebih lagi PAS Negeri Terengganu dan Negeri Terengganu sendiri telah pun mempunyai enakmen syariah yang telah ditandatangani oleh Tuanku pada 27/10/2003 lagi. Tetapi enakmen ini yang telah diwartakan, siapa saja yang memerintah mesti melaksanakan itu. Perlembagaan Negeri Terengganu yang letakkan hukum kisah dan takzir berperlembagaan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas melaksanakan enek bumi. Tapi apa yang berlaku pilihan raya ke-24 enek bumi. Sekarang kita dengar ucapan-ucapan pemimpin pusat, apa yang mereka ucap pertama kali bukan Islam. Islam. Sedangkan Islam adalah agama yang diterima oleh Allah. Inna dina inda Allah il Islam. Agama yang diterima oleh Allah ialah Islam. Tidak ada agama walaupun ijam-ijam yang ada sekarang ini, tetapi Allah tidak terima. Yang Allah terima hanya ialah Islam. Dan Islam yang kita anuti ini ialah Islam yang tinggi dan mesti kita berusaha untuk memetapakkan syiar Allah ini. Maka saya menyeru pada hari ini dalam kesempatan yang mulia ini kepada PAS yang esok akan ke Wisma Daruliman dan kita akan merangka apa yang telah kita buat
Selang Hindu kita iaitu Selang Hindu Terengganu Sejahtera yang meletakkan Terengganu maju berkah sejahtera. Kita nak maju, kita nak dapat keberkatan daripada Allah dan kita berkah kita sejahtera. Sejahtera. Oleh itu, akhir sekali saya nak meratangkan kita terima kasih atas sokongan padu pemimpin-pemimpin dengan memenangi pada peraih 14 dengan undi 4,452. Satu kemenangan yang tidak majoriti. Ketujuh majoriti. Menang dong. Terima kasih sekali lagi kepada yang berhormat dan kepada Muslimin dan juga di Tuan Tawara. Dan kita telah berjaya mencapai keputusan kemenangan dengan selesa dari jumlah majoriti yang telah diberikan oleh pengundi pada tahun ini. Kerajaan capaian kita pun akan menjadi lebih besar kerana kita berhasil bertugas dan di peringkat kerajaan ini dan juga kerajaan tempatan serta juga di dalam dom dan juga parlimen yang kita menangi. Oleh itu, pertama saya nak ingatkan kita semua bahawa tugasan kita akan menjadi lebih besar, tanggungjawab menjadi lebih berat kepada kepimpinan di peringkat dom dan juga parlimen dan memenuhi kehendak-kehendak hasrat manifesto yang di peringkat negeri dan juga di suara rakyat ke parlimen. Jadi tanggungjawab dan tugasan ini juga menjadi satu tugasan mudah. Cuma kita bersyukur kerana organisasi kita pada tahun ini penyelesaian organisasi dan terbalik dan pun berjalan yang cukup baik dan kita telah putuskan dengan kat pas-pasan untuk tidak memangsakan dan membatalkan jawatan kuasa yang ada itu supaya kita terus bekerja. Jadi insyaAllah secara mingguan di peringkat itu Dewan Harian Merosakan Suara untuk menentukan kecapaian yang target manifesto boleh dilaksanakan dalam 5 tahun dan juga di peringkat parlimen akan dilakukan secara mingguan. Apa yang penting yang saya ingin untuk kita semua mengambil maklum ialah tanggungjawab yang ada ini tidak dapat kita laksanakan melainkan dengan kerjasama semua, iaitu sumbangan-sumbangan, kebajikan dan sebagainya daripada pihak kerajaan tapi juga dari parti sendiri. Dan yang kedua, saya ingin untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan kita berpuasa sebaik mungkin. Cumanya bagi jamuan parlimen kita putuskan malam akan diadakan sekali dengan jamuan hari raya dan kesempatan masa yang ada ini didapati bahawa cawangan-cawangan melaksanakan jamuan kesyukuran ini sangat banyak, jadi tak sempat untuk diisi oleh jawatankuasa parlimen dari peringkat khas kawasan, jadi terpaksa kita tunda untuk jamuan hari raya sekali dengan sambutan kesyukuran kemenangan. Cumanya tahun ini dia berubahlah, dia tidak lagi mungkin di surat, dia mungkin dia tapak ni mungkin kita mungkin ada
dewa-dewa kita ada tetap kita lah, insyaAllah. Jadi mungkin lebih luas. Saya ucap terima kasih. Di pagi sebelum paling menyiapkan diri. Bagi Pak Miri itu jarang dua tunggal itu Pak. Lagi pun dari paling luar. Jadi kali ini saya sudah menyanyi. Terima kasih atas sokongan.
kami diberikan dan juga terima kasih di atas undi yang diberikan dalam penyaraya yang baru-baru ini. Apa yang penting sekarang bagi kami adalah merangka perancangan, merangka strategi untuk menunaikan manifesto yang telah disediakan, manifesto telah dibentangkan sampai dengan pelari umum yang ke-14. Untuk kami mengharapkan semua petugas, semua jentera, semua penyokong, semua pendukung untuk terus bersatu hati, bekerjasama memastikan agenda yang akan dibawa, akan diteruskan, agenda yang akan dibawa dalam masa yang baru dari segi hidangan. Walaupun sekarang ni kita sedang berusaha untuk mendapat bekalan tambahan, sudah tentu menyebabkan yang menunggu. Saya nak kata apa ni, saya pun tak boleh rasa bersalah. Walau macam mana pun kita sedang berusaha membawa bekalan, tapi benda yang immediate gini agak makan masa sikit lah. Jadi bersabarlah, tak tahulah mungkin berapa lama lagi, tapi benda ni sudah berada di atas dapur, sedang dalam proses, cuma menunggu masa saja untuk kita hantar ke sini. Jadi minta sabar banyak-banyak, jangan ada yang balik dan jangan merajuk pula. Saya agak sungguh rasa bersalah ni sebab ini adalah luar jangka, sebab kita jangka tak suri ni, tapi alhamdulillah ini merupakan rezeki. Tapi saya nak minta sabar sekejap. InsyaAllah benda ini akan sampai dalam masa waktu yang singkat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih diucapkan kepada YB Cikgu Aliyah Sini Harun. Seorang YB yang bertanggungjawab benda yang kita rangkakan dalam keadaan dalam masa yang singkat. Selepas saja kemenangan pada 9 Mei, terus merangka untuk mengadakan satu jamuan kesyukuran. Namun di atas sambutan yang begitu baik daripada masyarakat, rasanya kita dah menjangkakan perancangan asal hanya nak menumbangkan seekor lembu. Namun disebabkan kemenangan yang besar, kita kata kita kena buat 2 ekor. Dan kita dah kumbangkan 2 ekor pada pagi tadi. Namun, ya, itulah. Alhamdulillah, terima kasih atas semua tuan-tuan.